الحمد لله الذي أدعمنا, ادعمنا هذا الطعام ورزقنا اياه من غير حول مني ولا قوه والصلاه والسلام على نبينا محمد ولد عدنان وعلى اله واصحابه ومن تبعهم على مر الزمان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسميه والجهه والزمان والمكان واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القران اما بعد يا عباد الرحمن فاني اوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن وآتي ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا مشر الْحَذِرِينَ الصالحين جماعة سيداً جمعات yang إلى oleh Allah subhanahu Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Di hari Jumat Yang hari Jumat berasal dari kata jama'ah yang artinya berkumpul Maka sebagian para ulama menjelaskan tentang makna Jum'ah Sumyatul Jum'ah Li'annaha yujma'ul barakat wal hasanat Kenapa dinamakan hari Jum'at? Karena pada hari Jum'at dikumpulkan kebaikan-kebaikan dan juga keberkahan-keberkahan Maka marilah kita sempurnakan di antara beberapa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan pada hari Jumat. Yang pertama adalah qira'atu suratul kafi tamaman. Membaca surat al kafi pada hari Jumat. Yang kedua adalah al-iktsaru fi shalawati alar Rasul. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-iktsaru fis shadaqah. memperbanyak sedekah. Keempat, al-iktsaru fid memperbanyak berdoa. Dan yang kelima adalah bersegera dalam berangkat menuju salat Jumat. Maka mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan pada diri kita semua. Ada satu ayat yang senantiasa diulang oleh para khatib ketika menyampaikan khutbah Jumat, yaitu ayat yang berbunyi Ittaqullaha haqqa tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun Bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berislam. Nah, ada sebuah uh, pemaknaan yang unik. Bukanlah semua manusia, bukankah semua manusia pasti akan meninggal? Tetapi kenapa Allah Ta'ala masih perlu menyebutkan wala tamutunna dan janganlah kalian mati. Ini menunjukkan ada sebuah pesan kuat. Apa? Pesan berkaitan dengan al -mautu, kematian yang baik. Apa kematian yang baik adalah kematian yang dilandasi dengan ketakwaan dan keislaman. Tapi seringkali kita melihat takwa itu seolah-olah sebuah konsep yang abstrak, konsep yang mengawang-awang yang tidak jelas, padahal at-taqwa ketakuan itu itu mencakup semua jenis kebaikan yang telah digariskan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Artinya apa? Ada kebaikan-kebaikan yang mungkin sifatnya sangat teknis, yang sifatnya sangat konkret walaupun remeh temeh, maka itu juga bagian dari ketakuan. Maka disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya apa? Imal totul ada menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah ketakwaan. Nah, pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan kami untuk membahas salah satu di antara wujud konkret ketakwaan lain yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim adalah yaitu al-bu'du anit tabdiri fil akli wa anit ta'am yaitu sifat menjauhi perbuatan tabdhir mubazir ya karena itu bagian dari sebuah uh, jihad ya seorang muslim terkait jihad lingkungan jadi jangan sampai seorang muslim dia melakukan tabdir di dalam makanan masyarul hadirin di dalam surat an-nahl ayat 97 Allah taala berfirman man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun nahu Hayatan toyibah, bi makanu yamalun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang telah mereka kerjakan Konsep tentang amalun salih Amal salih Seperti yang sudah didahului tadi Termasuk juga Amal soleh terkait Sikap kita di dalam Menghadapi makanan Ada beberapa poin-poin Penting berkaitan dengan makanan ini Yang pertama adalah Adamul israf Tidak boleh berlebih Lebihan ya, Di dalam makanan Ada salah satu fakta menarik yang ini juga Pernah dirilis oleh uh, Barilla Food Center dan juga Majalah The Economics Dia pernah coba meneliti negara mana saja yang melakukan pembuangan makanan dengan sangat banyak ya. Jadi menurut data yang dirilis berkaitan dengan food loss dan food waste tentang kehilangan makanan ya dan pembuangan makanan, maka kalau di ranking ada empat negara ya, empat negara yang terbesar melakukan food loss and food waste. Ya, pembuangan uh, ketidakefektifan di dalam makanan, pengolahan makanan, dan juga pembuangan makanan pertama adalah Saudi Arabia. Negeri Arab Saudi ini menduduki peringkat pertama per orang per tahun, membuang makanan seberat 472 kg. Yang nomor dua adalah Indonesia, 300 kg per orang per tahun. Yang ketiga adalah Amerika Serikat. 277 kg per orang per tahun dan yang keempat adalah Uni Emirat Arab per orang, maka per tahun dia membuang 196 kg makanan. Nah, mungkin sedikit perlu saya jelaskan apa itu food loss and food waste. Kalau food loss itu adalah lebih hilangnya sebuah makanan karena misalnya pola pengolahan teknologi yang salah atau di dalam pola distribusi mungkin Uh, infrastrukturnya belum bagus sehingga makanan basi, gitu ya, rusak, tidak ter, tidak terserap dengan baik maka terbuang, tetapi belum sampai kepada konsumen. Itu adalah food loss. Adapun food waste adalah makanan yang sudah sampai ke tangan konsumen, mereka memakan, melakukan proses memakan, tetapi makanan tidak habis. Itu beda antara food loss and food waste dan data ini menggabungkan dua hal tersebut. Nah, yang menjadi sebuah keprihatinan bagi diri kita adalah ternyata dari empat ranking negara terburuk ternyata tiga itu adalah negara muslim negara dengan mayoritas muslim Arab Saudi Indonesia dan Uni Emirat Arab pertanyaannya di manakah sikap kita sebagai seorang muslim mendudukan ayat-ayat tentang larangan israf ayat-ayat tentang larangan tabdir sehingga kita sebagai orang muslim justru sebagai orang yang paling banyak membuang makanan padahal jelas kalau dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi kita tidak kurang-kurang tentang ancaman bagi orang-orang melakukan israf dan tabdir misalnya dalam surat Al-Waqi'ah ayat 41-45 Allah Ta'ala juga berfirman وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ في وحميم dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam tidak sejuk dan tidak menyenangkan sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah mewahan ya termasuk di sini adalah al Selanjutnya perbuatan israf juga diancam pelakunya sebagai orang yang sombong dan takabur. Disebutkan dalam hadis Nabi, "Kulu washrabu wa walbasu ma lam yukhalithu israfun aw Makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan atau mengandung unsur kesombongan. Selanjutnya dalam hadis yang lain, Rasulullah taala juga sebutkan Inna lakum thalatan, wa qala, wa chalmal, wa soal, wa Sesungguhnya Allah membenci atas kalian tiga perkara Pertama adalah mengatakan sesuatu yang tidak valid Yang tidak jelas sumbernya Kedua Menyanyiakan harta Dan yang ketiga adalah Wa soal. Banyak bertanya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansi. ya. Nah ini adalah larangan yang jelas Di sini disebutkan secara konsisten tentang al-israf, at-tabdir yang semua itu merupakan perbuatan tercela. Nah, maka marilah kita sebagai seorang muslim bisa lebih mawas diri lagi dalam menjalankan ketakwaan termasuk dalam masalah makanan. Karena apa? Jangan dikira di akhirat nanti kita cuma akan ditanya berkaitan dengan perkara-perkara ibadah yang mahdhah saja tentang salat, zakat, puasa, tetapi hisabu yaumil kiamah hisab di hari kiamat itu adalah berkaitan dengan seluruh aspek amalan kita termasuk bagaimana sikap kita dalam memperlakukan makanan nah apa saja saran konkret yang bisa kita lakukan dalam bentuk menghindarkan perbuatan tabdir yang pertama adalah jangan mengambil makanan secara berlebihan ya, ini mungkin diterapkan Nah makanya bagus mungkin dulu dalam konsep rumah kemudian di sana ada periuk. Jadi orang makanya satu centong habis kalau nambah baru kemudian kalau kurang baru nambah. Bukan seperti syahwat makan yang besar makan langsung kemudian ngambil banyak tetapi ternyata tidak mengukur kapasitas. Justru yang terjadi waduh kekenyangan dulu makanan terbuang. Nah demikian juga nomor dua kita juga bisa mungkin membawa kotak bekal. Jadi, seandainya mungkin kita di kantor dapat makan, atau mungkin kita datang ke restoran, warteg, warung makan, dan ternyata ketika kita pesannya mungkin awalnya nasi penuh, nasi satu gitu ya, karena ngerasa lapar. Tapi ternyata, ketika sisa tidak habis, maka paling tidak kemudian kita simpan kembali dan bisa dimakan di lain waktu, agar jangan sampai ada makanan yang tedir. Kemudian, yang ketiga, bisa juga konsepnya ketika kita punya makanan berlebih kita bisa mulai kemudian memanage barangkali ada makanan yang justru bisa disedekahkan sebelum kita makan karena kita sadar terhadap kapasitas diri kita aku luku lihada astagfirullahali walakum alhamdulillahilladhi hadana al-islam wa lana anam muhammadan alihi salatu wassalam Allahumma salli wa sallim وبارك تسليما كثيرا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع ومواله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ الْحَسَنَةَ حَسَنٍ hadirin, jamaah sidang Pada khutbah yang kedua ini kami akan merangkum Apa yang telah disampaikan pada khutbah Jumat yang pertama Yang pertama, ketakwaan bukanlah sesuatu yang abstrak. At-taqwa, ketakwaan itu itu juga termasuk segala amal solih yang seorang muslim dituntut untuk menjalankannya. Maka jangan pernah remehkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya kecil. Wala 'anil ma'rufi Dan janganlah kamu pernah meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Yang kedua, termasuk di antara ketakwaan seorang muslim yang bisa kita terapkan adalah ketakwaan di dalam memberlakukan makanan. Ya, coba kita bisa cek kembali berapa banyak mungkin makanan yang karena hasrat terlalu besar kita beli, kulkasnya sampai penuh. Kemudian ketika beli makanan baru yang lama belum termakan karena sudah penuh, airnya diambil kemudian terbuang. Maka manajemen penyimpanan makanan itu juga bagian dari ketakwaan untuk menghindarkan tabdir. Yang ketiga, Mulailah mawas diri ketika ingin tadi masih terkait manajemen makan ngambil makanan karena hidup kita salah satunya aktivitas yang kita lakukan rutin adalah makan ya paling tidak kita makan tiga dua kali sehari maka pastikan kita makan juga dengan cara yang islami makan dengan cara yang bertakwa air pekan mungkin kita juga datang di acara kondangan, hajatan yang di mana makanan di situ ada prasmanan, seolah-olah kemudian prasmanan itu semua juga harus diambil, harus dimakan. Ya kalaupun habis tidak apa-apa. Tapi bayangkan ketika nafsu kita besar, tetapi kapasitas perut kita ternyata tidak sanggup, akhirnya makanan itu terbuang. Maka bertakwalah pada Allah, jangan sampai kita selamat karena sholat zakat, namun ternyata kita menjadi sengsara saat hisab cara kita dalam memperlakukan makanan karena di sana ada tabdir, di sana ada al-israf. Masyarul hadirin rahimakumullah, inilah yang bisa disampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dalam segenap suasana. Alhamdulillah wa wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin al-mustafa wa ala ali wa ashabihi ahli al-wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله من ومنكم أكيم الصلاة